berupaya menarik uang kertas yang sudah lusuh, sobek, bahkan rusak, Bank Indonesia Cabang Cirebon dengan menggunakan mobil Bank Indonesia Keliling memberikan pelayanan penukaran kepada masyarakat dari mulai pecahan seribuan hingga 20 ribuan. Uang-uang yang rusak atau sobek tersebut diganti dengan uang pecahan baru. Dan sedikitnya 1 miliar 100 juta rupiah habis tertukar dalam kurun waktu 3 hari. Pelayanan penukaran uang ini dilakukan di depan kantor Bupati Majalengka dan selama 3 hari berkeliling ke terminal dan pasar-pasar tradisional. Pelayanan mobil keliling Bank Indonesia Cabang Cirebon ini telah melayani wilayah Talaga, Maja, Cigasong, Cikijing, Raja Galuh, dan beberapa wilayah lainnya. Kalau targetnya sih hanya menarik uang lusuh. Biasanya sudah dapat berapa besar kalau keliling di satu hari uang lusuh yang diperoleh? Satu hari, kalau kita besarnya di 3 hari ini, modal dengan modal kami yang bawa 1 miliar 100 itu habis semuanya. Oh, habis ya? Habis. Itu yang banyak pecahan berapa aja itu, Pak? Pecahannya terutama sih pecahan kecil untuk lusuh dan rusaknya. Juga modal kerja kita pecahan kecil dari 20.000 sampai 1.000 rupiah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.